Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bosku. Di video kali ini saya mau review sebuah web terbaru, di mana website ini penghasil uang ya bosku. Dan cara kerjanya di sini kita hanya memperpendek URL atau memperpendek link, terserah link apa saja. Dan nama websitenya duit.cc. Kalian tinggal klik saja di deskripsi di bawah video. Oke, sebelum saya lanjut ke cara kerjanya, ada baiknya yang belum subscribe dan yang baru tahu video ini, jangan lupa bantu subscribe dulu dan klik tombol notifikasi loncengnya, agar nanti kalau saya upload video terbaru biar kalian tahu ya bosku. Oke, saya lanjut. Dan di sini cara kerjanya, kalian hanya memperpendek URL ya bosku, atau memperpendek link seperti halnya di sublinku ya bosku. Oke, saya coba dulu cara kerjanya. Contoh kecil ya bosku, kalian masuk ke Playstore. Mana Playstore? Oke, klik apa saja, Lazada misalkan. Oke, setelah itu kalian ambil linknya. Setelah itu kalian ambil linknya, kalian copy. Habis itu kalian masuk lagi ke web tersebut. Jangan lupa kalian copykan di sini ya bosku. Setelah itu kalian shorten atau perpendek. Nah, jadi ini ya bosku cara kerjanya. Ini link kalian, link kalian jadi pendek. Habis itu kalian bisa share ke sosial media, bisa di Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Tinggal kalian share sesuka hati kalian ya bosku. Dan di sini CPM nya sangat tinggi ya bosku, satu klik itu sama dengan 100 CPM. Oke, tinggal kalian share ke sosial media, Facebook, Twitter, dan WhatsApp, terserah kalian. Oke, setelah itu untuk melakukan invite teman, kalian masuk ke ini, ke referral. Nah, di sini link kalian tinggal kalian share Facebook, Google, Twitter, dan WhatsApp. Ini link kalian ya bosku untuk melakukan referral. Oke, setelah itu kita kembali. Habis itu untuk melakukan withdrawnya gimana, ini kalian klik payout. Nah, di sini bisa kalian tukar ke pulsa, OVO, Grab, Dana, GoPay, PayPal, dan langsung tarik ke bank lokal kalian. Jadi terserah kalian nantinya. Oke, saya coba dulu ke PayPal. Nah, di sini minimal payout sama dengan 75.000 ya bosku, itu setara $5 ya kalau nggak salah, kalau di PayPal ya bosku. Kalau di ini, di pulsa, kalau di pulsa hanya 6.000 saja bosku, langsung bisa kalian tukar ke pulsa. Oke, selanjutnya untuk melakukan penarikan ke bank lokal, kalian klik saja di sini. Nah, di sini minimal itu 54.000 kalau nggak salah ya bosku, ini minimal 54.000 bisa kalian tarik ke bank lokal kalian. Saya kembali. Jadi nantinya bosku cek sendiri saja cara withdrawnya, terserah kalian mau withdraw ke yang dibutuhkan kalian, tinggal kalian klik saja. Oke, saya kembali. Dan untuk melakukan loadingnya, jangan lupa kalian seperti biasa bosku, nama depan, nama belakang, dan ID dan email kalian serta password kalian. Nantinya akan mendapatkan notif dari aplikasi ini melalui email kalian bosku. Jadi ada email masuk, nanti ada spam email ya bosku. Dan untuk melihat statistiknya, kalian klik di sini. Jika nanti ada yang klik, pasti di sini ada keterangan ya bosku, ada keterangan per kliknya. Jadi kurang lebih seperti itu bosku, silahkan kalian coba, dan linknya ada di deskripsi di bawah video bosku. Tinggal kalian klik, nanti diarahkan ke webnya. Oke, ini aja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Dan apabila video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa disuka atau di like dan di subscribe yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis bosku. Oke, saya Kolis Kampret, next video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.